Ya gini lah kehidupan sebagai kru kapal pesiar. Kita keluar dengan waktu yang terbatas, kayak dikejar-kejar setan. Karena hidup di sini itu kita berurusan dengan waktu. Pagi hari di kota St. John, Kanada, dengan lumpur. Ya walaupun istirahat, waktu istirahat gue cuma 1 jam, cuma semoga pasti bisa enjoy sih. Selama gue pakai ini, pakai longboard, yang pasti gue pasti bisa enjoy karena kita nggak perlu jalan kaki jauh-jauh. Jaraknya jauh, cuma kalau jalan kaki itu jarak tempuhnya lebih lama, makanya lebih baik pakai papan jauh. Nanti kita cari tempat buat nongkrong, buat minum Red Bull. What you buy? Bag? How much? Cheap? Sekarang jalannya harus nanya guys. Gue mau nyari tempat ngopi. Kayaknya enak nih pagi-pagi ngopi kan. Mau ngopi di mana nih? Kita cari aja, siapa tahu nemu tempat ngopi yang enak. Ini pagi hari di Kanada, dekat tempatnya kota St. John. Kota St. John, Kanada. Enak, segar. Nyari tempat ngopi, tapi nggak ada yang. Mungkin harus lebih jauh lagi. Ini jelajahnya ini harus lebih jauh guys. Kalau nggak jauh, nggak akan nemu yang aneh. Mana bos? Belum kan anak-anak. Bisa lagi. Banyak-banyak. Dari depan dulu ambil ya. Nah ini kebetulan jalan gua ketemu temen lagi main kan, lagi keliling-keliling kota, tahu-tahu ada si Kadek, ada si Harry. Halo, kemana Her? Mau kemana? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana nih? Latimu. Masih si Kadek nih lagi nyobainnya. Udah deh, bagus deh. Bagus. Enggak, lihat dulu. Marek, mau kemana nih? Ayo, jalan-jalan yuk. Ini bagus ya. Udah, gua ngebut dulu ya. Mau keliling kota dulu. Mau nyari tempat kopi. Ke sana. Nanjak sana. Ayo, udah ke sana tadi. Jadi teman-teman, sekarang kita misah. Ya, mending kita nyari tempat buat santai dulu. Kita ke taman atau kemana. Tapi nanjak jalannya anjing. Wah capek kalau kayak gini. Lumayan lah olahraga di pagi hari. Gue nanti harus kerja lagi. Bodoh amat, yang penting happy. Jadi mana nih? Saatnya untuk kembali pulang karena bentar lagi masuk. Dan alarm sudah berbunyi ternyata. Gak tahu ini. Jadi gue masuk setengah 12. Sekarang di sini sih udah jam 11.20. Kira-kira bakal kekejar nggak sampai ke kapal? Kita lihat aja nanti. Ini waktu yang sangat krusial nih. Waktunya sangat-sangat mepet. Masih kita nyebrang. Nih, tuh udah nungguin kapal. Para penumpang udah pada lapar mau makan. Sedangkan kokinya masih di luar. Malah main skip. Nih, sepatu.
barunya gesekin ya, habis ya. Apa? Paling happy. Satu turunan lagi akan kita lewatin. Ini yang di bawah aja. Turun. Ini di bawah. Kita naik lagi. Gini beginilah. Kalau udah keluar tapi waktunya mepet, punya waktu cuma dikit buat keluar, jadi ya kayak dikejar-kejar waktu. Ini Adventure Office sudah menunggu. Tetap semangat bekerja. 4 bulan lagi menuju kontrak beres. Sekarang gua harus pulang. Ya, sudahlah. Nah, ini kalau sebelum masuk port, sini ada security. Dan kita harus menunjukkan kartu kita. Oh, sir. Oke. Okay. Dia sempat enggak percaya karena gua terlihat seperti berandalan. Masuk ke port, tapi setelah gua tunjukin ID card, baru dia mempersilahkan masuk. Sekarang buka dulu kacamatanya. Udah berhasil masuk ke dalam port. Sekarang mau masuk ke kapal. Masuk ke dalam kapal ini tinggal melewati satu scan lagi. Tinggal melewati security scanner. Oh, Ayan dana dulu. Main gagal nanti apa? Ayo main. Hah? Gimana? Wah, kerennya mana? Olahraga. Itu salah satu teman yang lagi gangway duty. Jadi dia tugasnya mengarahkan tamu untuk masuk ke dalam. Wih, yaman. Big time. Tadi teman yang baru mau keluar. Ya gini lah kehidupan sebagai kru kapal pesiar. Kadang ada beberapa hal lucu juga sih. Kita keluar dengan waktu yang terbatas, kayak dikejar-kejar setan. Karena hidup di sini itu kita berurusan dengan waktu. Kita kejar-kejaran sama waktu. Nih, sekali lagi kita masuk ke dalam. Gua akan keep standby kameranya. Oke. This skateboard, give me, I'll do it. Yeah man, let's go. Sudah masuk. Ya kayak gitulah. Kalau tiap masuk kita harus melewati mesin scanner dulu. Karena keamanan di kapal itu adalah nomor satu. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang waktunya pulang. Kita pulangnya lewat guest area. Jadi ini yang di belakang ini area tamu. Dan kru berada di paling bawah. Paling bawah sekali. Dan kita pulang. Sini. Melewati jalan pintas. Karena orang-orang di sini pada riweuh. Kru banyak gaya kayak gini, jadi mereka memang suka ribut gitu guys. Kemana tuh? Baturan kurang lah. Namanya Imade, namanya boleh Bali, tapi asli Bandung coy. Cari dulu aja kalau gitu. Ya, aman emang? Capek? Ayo siap, balik lah orang ke WD. Ya, man. Oke. Ya, jasa
Running. Yeah. Because I have only 1 hour to watch it. Ini adalah koridor buat kru. Koridor dengan apa adanya terletak di mana ini? Deck Zero. Yang artinya lokasinya berada di bawah air, di bawah permukaan air. Jadi artinya kita itu tinggal di bawah air. Alarm sudah berbunyi. Menandakan gue harus kembali bekerja. Kayak dikejar-kejar apaan kan? Assalamualaikum ya, Ali Kebur. Fine. Nah guys, udah jam... Waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 kurang beberapa menit lagi. Itu tandanya gue harus kembali bekerja. Setengah 12 itu goblok. Eh, setengah 12? Ya lu bilang setengah 11. Oh iya, setengah 12. Setengah 11. Bego sih lu. Bego dipelihara, kambing dipelihara. Yaudah, gue harus kembali bekerja. Udah harus bertugas lagi untuk ngasih makan para tamu yang harus makan karena mereka lapar. Oke okay guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Wendy Kusuma dan Isa signing out. Dah.